bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, a'azzani wa'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Terakhir kita ambil kemarin masih seputar penjelasan terhadap surat Al-Qari'ah, yaitu surat yang menyebutkan di dalamnya tentang kengerian hari kiamat. Kita lanjutkan barakallahu fikum apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih di dalam kitab Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah. Sekarang kita akan menyebutkan beberapa hadis yang beliau nukilkan di sini mengenai ngerinya api neraka jahannam. Karena di hari kiamat tersebut di dalam surat Al-Qari'ah kemarin sudah kita sebutkan secara globalnya. Pengulangan pertanyaan tersebut, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Dan apakah kamu tahu apa itu hari kiamat? Diulang-ulang pertanyaan tersebut. Menunjukkan ngerinya hari kiamat. Nah, karena pertanyaan diulang-ulang di sini adalah apa? Litahwil, untuk menakut-nakutin. Agar orang itu takut tentang hari kiamat. Biar orang tidak bermudah-mudahan. Karena di hari tersebut tidak ada yang bermanfaat kecuali amalan soleh. Kecuali amalan soleh. Dipermisalkan di hari kiamat tersebut manusia keberadaannya apa? Yauma yakunun nasu kal farasyil mabthus. Pada hari tersebut manusia bagaikan farasy. Ini penafsirannya tentunya dengan ayat yang lain lebih jelas. Ka'annahum jaradun muntashir. Na'am barakallahu fikum. Maksudnya manusia di hari tersebut bagaikan apa? Bagaikan semacam hewan laron yang berterbangan. Jarad itu adalah belalang, semacam belalang yang menyebar, berterbangan. Banyaknya manusia di situ. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan gunung-gunung yang sekuat seperti itu, sebesar itu, berterbangan bagaikan apa? Bulu-bulu yang diterpa oleh angin. Naam. Kemudian fa'amma man saqulat mawazinuh, adapun orang yang berat timbangannya, timbangan kebaikan maksudnya, fahuwa fi 'ayshatir radiyah, maka dia berada di dalam kehidupan yang diridhoi, kehidupan yang tenang, kehidupan yang aman dan juga enak. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Apakah kamu tahu apa itu neraka? Hawiyah tersebut narun hamiyah, yaitu api yang panas nam serta membakar. Barakallahu fikum. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih. Waqad warada min as-sunnah, ini ya. Ya kan? Nam, dan sungguh telah datang dalam as-sunnah ahaditsu fi sifatin nar. Hadis-hadis berkaitan masalah sifat api neraka. Apa itu api? Apakah sama neraka jahannam dengan api yang selama ini kita nyalakan? Yang dinyalakan oleh Bani Adam. Kita kan selama ini menyalakan api. Nah, apakah api yang kita nyalakan itu bagian dari api-api neraka jahannam atau bukan? Kita lihat nanti. Minha diantaranya. Ma akhrajahul Bukhari wa Muslimun wa Malikun wa ghairuhum. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta Imam Malik wa ghairuhum dan selain mereka, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu
Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda, "Inna nara bani Adam allati tuqiduna juz'an min 70 juz'a min nar jahannam." Allahumma musta'an. Sesungguhnya api bani Adam yang kalian nyalakan selama ini merupakan salah satu bagian daripada 70 bagian neraka jahanam. Baru bagiannya. Di antara bagiannya api yang selama ini kita nyalakan. Nah, panas atau enggak? Panas. Antum saksikan sendiri bagaimana kalau orang terbakar. Nah, tubuhnya bisa meleleh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kayu terbakar bisa menjadi apa? Menjadi arang. Paham ya? Setelah menjadi arang, menjadi abu, bayangkan panasnya luar biasa. Itu baru bagian dari 70 bagian neraka jahanam. Nah, barakallahu fikum. Qalu, kemudian segenap para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in kanat lakafiyah, wahai Rasulullah, sesungguhnya api yang sekarang kita nyalakan ini, api yang dinyalakan oleh Bani Adam sudah cukup sebenarnya. Tapi tidak seperti itu. Nanti neraka jahanam lebih panas lagi dari api yang selama ini kita nyalakan, bayangkan. Antum kalau terkena api panas atau tidak? Nah, sekarang aja kita misalkan barakallahu fikum tidak terkena api, berdiri di bawah terik matahari ketika musim kemarau yang sangat panas seperti itu, kepanasan enggak kira-kira? Kepanasan. Ini api yang kita nyalakan setiap hari baru salah satu bagian dari 70 bagian neraka jahanam. Allahul musta'an. Kita lihat. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, "Innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'a." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya neraka atau api, nah api neraka tersebut atau api yang selama ini kita nyalakan itu akan dilipat gandakan, bi 69 juz'a, dengan 69 bagian. Nah, barakallahu fiik, maksudnya itu lebih panas daripada 69 bagian. Nah, barakallahu fiikum, maksudnya panas sekali gitu loh ya. Nah, satu bagian yang sekarang kita setiap hari kita nyalakan, panas kan? Ini nanti barakallahu fiikum lebih panas. Lebih panas daripada 69 bagian sisanya. Namullah musta'an. Ngeri sekali barakallahu fiikum. Wa akhraja Ahmad wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan juga dikeluarkan hadisnya oleh Imam Ahmad dari hadisnya atau dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna ahwana ahli an-nar 'adzaban man lahu na'lan yaghli minhuma dimahu." Allahu musta'an. Sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan azabnya, perhatikan baik-baik, yang paling ringan azabnya adalah orang yang dia memiliki dua sandal, kemudian dia gunakan sandal tersebut hingga apa? Hingga otaknya mendidih. Ini azab yang diberikan kepada siapa? Abu Talib, pamannya Rasulullah SAW. Bayangkan, Abu Talib mendapatkan azab siksaan yang paling ringan. Siksaan yang paling ringan seperti ini, berdiri di atas sandal yang apa? Hingga otaknya mendidih. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Disebutkan dalam riwayat yang lain, berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih. Abu Talib, kenapa demikian? Mendapatkan yang paling ringan di antara sebabnya adalah syafaat Rasulullah SAW. Syafaat yang Rasulullah berikan kepada pamannya Abu Talib bukan mengentaskan dari api neraka, tapi hanya untuk memperingan saja. Asy-syafa'atu li takhfif, syafaat untuk memperingan saja. Bayangkan. Nah, karena Abu Talib perjuangannya membela Rasulullah di awal-awal dakwah besar. Ketika Rasulullah mau diganggu oleh orang kufar Quraisy, segan mereka melihat Abu Talib. Abu Talib termasuk orang terpandang. Nah, di tengah-tengah orang kufar Quraisy, dan Rasulullah dibela, berdakwah dibela, tapi Abu Talib enggan untuk menganut agama Islam. Hingga akhir hayatnya, karena cintanya Rasulullah kepada pamannya Abu Talib, yaitu siapa namanya Abu Talib? Abdul Manaf. Nah, barakallahu fikum, Rasulullah mendatangi mentalkin di akhir hayatnya, bayangkan. Padahal kafir. Tapi apa? Karena Abu Talib sangat sayang terhadap Rasulullah. Dan Rasulullah pun juga sayang kepada Abu Talib. Tamannya, istilahnya kesayangan atau kecintaan yang tabii. Paham ya? Kemudian di saat itu, barakallahu fikum, habibukumullah, Abu Talib
Nama Abu Talib ini Rasulullah talqin, ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha illallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang akan aku jadikan hujjah nanti, aku akan jadikan saksi nanti, akan aku jadikan bukti nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia ucapkan? Dia tidak mengucapkan. Ternyata dia dibisik-bisiki oleh dua orang yang jahat. Bayangkan ini. Teman duduk yang jelek pengaruhnya besar, hingga di akhir hayat pun masih ngekor dan mengikuti, bayangkan itu. Nah, jadi Abu Talib ketika ditalkin oleh Rasulullah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dibisik-bisiki oleh dua orang. Dua orangnya siapa? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Abu Jahal, artinya dua orang ini yang bisik-bisiki adalah Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah. Abdullah bin Abi Umayyah. Naam, dibisik-bisik atarghabu an millati Abdul Muthalib. Abu Talib, kamu benci? Apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib, agama jahiliyah, agama kakeknya Rasulullah? Akhirnya benar, Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilallah. Fa'aba ayya qula la ilaha illallah fa ma ta'ala millati Abdul Muthalib. Ternyata Abu Talib enggan untuk mengucapkan kalimat tauhid. Enggak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan meninggal di atas agamanya Abdul Muthalib, agama jahiliyah, kakeknya Rasulullah. Siapa namanya Abdul Muthalib? Siapa namanya? Abdul Muthalib. Siapa namanya Abdul Muthalib? Syaibatul Hamdi. Bedakan, ada Abu Talib, ada Abdul Muthalib. Kalau Abu Talib, Abdu Manaf. Jangan Abdul ya, tanpa Al. Abdu Manaf. Kalau Abdul Muthalib, Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi, kakeknya Rasulullah. Bayangkan, nah ini, azab yang paling ringan untuk penduduk neraka adalah azab yang ditimpakan kepada Abu Talib. Waruya At-Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uqida 'alan nari alfa sanatin hatta marrat thumma uqida 'alaiha alfa sanatin hatta biyaddat thumma uqida 'alaiha alfa sanatin hatta suwaddat fahiya sauda'u mudlimah. Allah musta'an, ngeri sekali, barakallahu fiikum. Bayangkan, api neraka dinyalakan selama 1000 tahun. 1000 tahun, bayangkan ini. Tahunnya tentunya beda dengan tahun-tahun yang kita rasakan. 1000 tahun dinyalakan hingga api neraka memerah. Kemudian dinyalakan kembali 1000 tahun berikutnya hingga api tersebut memutih. Kemudian dinyalakan 1000 tahun berikutnya, nah barakallahu fikum, hingga api tersebut menghitam. Fahiyya sauda mutlimah. Maka nah barakallahu fikum, api neraka tersebut, neraka jahannam tersebut, nah barakallahu fikum, hitam dan juga gelap. Ngeri sekali, barakallahu fikum. Nah, menunjukkan bahwasannya api neraka jahannam tentunya sangat mengerikan sekali. Bahkan sebutkan riwayat yang sahih, nah barakallahu fikum, kalau seandainya batu dilemparkan dari awal mula permukaan atau dari awal dari atas neraka tersebut hingga jatuh ke dasaran sampai bawahnya itu sab'una kharifa, 70 tahun barakallahu fikum. Ngeri sekali. Nasallahu salamata wal afiyah. Kita senantiasa berdoa kepada Allah taala, Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu termasuk doanya. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Seperti itu barakallahu fikum. Na'am. Kita lihat al-makna-maknanya tadammarat as-suratu. Surat ini terkandung surat apa? Surat Al-Qariyah. Mengandung di dalamnya aqidatal ba'tsi wal jazaa', keyakinan hari kebangkitan dan hari dibalasi manusia. Ingat-ingat, semua akan dibalasi. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Naam. Allati kadzaba fiha al-musyrikun, yang orang-orang musyrikun mendustakannya. Bayangkan, orang musyrikun mendustakannya. Mereka meyakini bahwasanya kehidupan cuma sekali toh. Setelah hidup ya udah, enggak dibangkitkan lagi nanti. Kalau mati bagaimana? Mati sudah selesai. Enggak ada lagi kebangkitan. Enggak ada lagi apa? Nah, barakallahu fikum, dimintai pertanggungjawaban enggak ada. Mati ya udah selesai. Jadi mereka itu mengatakan hidup cuma materi. Hidup di dunia cuma hidup itu aja. Setelah meninggal udah enggak dibangkitkan lagi. Allah musta'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, za'amal ladzina kafaru
allan yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Ngeri sekali barakallahu fikum. Orang-orang kafir mereka berkata, beranggapan, nah, memiliki prasangka, keyakinan bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Bayangkan orang kafir mengatakan mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi, katakanlah bahkan demi Rabbku, latu ba'asunna, kalian semuanya akan dibangkitkan. Summa latunabba'unna bima amiltum, kemudian kalian akan dikabarkan dengan apa yang dulu kalian kerjakan di dunia. Wa dzalika 'alallahi yasir, bagi Allah Ta'ala semua mudah, bagi Allah Ta'ala semuanya mudah. Mengulangi untuk menghidupkan kembali jauh lebih mudah daripada membuat dari awal. Paham ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat, menciptakan dari awal aja mampu, apalagi kalau cuma mengulangi. Mudah atau tidak? Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzalika 'alallahi yasir, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mudah. Kata beliau di sini, orang-orang musyrikun yang mereka mendustakannya, wa ankaruha, dan mereka mengingkari, wa balahu fi ingkariha, dan mereka berlebih-lebihan di dalam mengingkarinya. Enggak mau meyakini mereka. Mereka mengatakan kehidupan itu ya sudah, setelah mati sudah enggak dibangkitkan lagi. Allah musta'an. Oleh karena itu ada kelompok-kelompok sesat atau dari kalangan kufar yang kalau meninggal dunia itu mereka enggak dikubur, dibakar. Biar nanti dibakar, kemudian abunya itu setelah jadi abu ditaburkan ke lautan biar Allah Ta'ala kehilangan jejak katanya. Allah musta'an. Mungkin enggak bagi Allah Ta'ala untuk mengumpulkan? Mungkin semuanya. Kun fayakun. Bagaimana tidak mungkin? Allah Ta'ala mungkin untuk mewujudkan, walaupun sudah dijadikan abu, disebarkan, taburkan ke lautan, hilang jejaknya kalau manusia ya, tapi bagi Allah Ta'ala tidak. Semuanya mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'am barakallahu fiikum, Allahul musta'an. Dan bahkan kalau yang dikubur saja itu sudah ada tanda-tanda. Yang dikubur itu ya, ada tanda-tanda yang Allah Ta'ala memang takdirkan untuk tidak termakan oleh tanah. Yaitu apa? Tulang punggung atau tulang kepala? Tulang rusuk? Masya Allah. Hayakallah. Tulang punggung atau tulang kepala? Tulang ekor. Maksudnya, tulang ekor atau tulang rusuk? Nah, barakallahu fikum, Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, kullu bani Adam yakulhu turab. Ingat-ingat hadisnya ini. Kullu bani Adam yakulhu turab. Semua bani Adam akan dimakan oleh tanah. Kalau dikubur dimakan oleh tanah. Illa ajbad dhanab, kecuali tulang ekor. Ini jawaban nanti ya. Kecuali tulang ekor. Minhu khuliq wa min wa fihi yurakkab. Dari tulang ekor itu akan diciptakan kembali dan akan disusun kembali. Jadi enggak hancur tulang ekor. Paham ya? Semuanya hancur kecuali tulang ekor tadi itu. Na'am barakallahu fikum. Allahu musta'an. Oleh karena itu dimasukkan oleh para ulama dalam pantun atau puisi mengenai 8 makhluk yang tidak mengalami kepunahan. 8 makhluk yang tidak mengalami kepunahan. Pantunnya itu hafal belum? Belum. Nanti dihafal ya. Ayana barakallahu fikum. Antum masih ingat pantunnya? Masih ingat? Lupa juga. Antum masih ingat pantunnya? Sebutkan. Naam, samaniyatun hukmul baqa'i ya'muha min al-khalqi wal baquna fi hayzil 'adam. Huwa al-'arsyu wal kursi wa narun wa jannatun wa 'ajmun wa arwahun kadal lawhi wal qalam. Paham ya? 8 makhluk yang mana 8 makhluk ini memiliki hukum kekekalan. Paham ya? Adapun sisanya masih memiliki hukum kesirnaan. Apa 8 makhluk tersebut? Huwa al-'arsyu wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun tulang ekor wa arwahun ruh kata lawhi lahul mahfud wal qalam, pena. 8 makhluk ini nanti tidak mengalami kepunahan dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau malaikat? Ustaz, misalkan ada orang nanya, bagaimana kalau malaikat? Hatta malaikat pun Allah Ta'ala apa? Takdirkan untuk sirna dan wafat, kecuali yang dikecualikan. Paham ya? Kalau 8 tersebut memang sudah dikumpulkan oleh para ulama, nah barakallahu fikum, mungkin berdasarkan tatabu' al-istiqra dari dalil-dalil yang ada. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wallah alam suwab. Naam, yang jelas keadaan di hari kiamat sangat mengerikan sekali. Fa akhbarana ta'ala annal qiyamata allati taqra'un nas bi ahwaliha wa 'adha'imi ma yajri fiha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabarkan kepada kita bahwasanya hari kiamat yang benar-benar mengetuk dan menyentuh manusia.
Nafsunya maksudnya itu nah membuat manusia itu tersentuh hatinya dan terketuk gitu ya. Nah barakallahu fikum, terpukul hatinya bi ahwaniha, dengan kengerian hari kiamat. Wa adzaini ma yajri fiha, dan juga betapa dahsyatnya yang terjadi dari kiamat tersebut. Nah, dipermisalkan bagaikan apa? Kita melihat manusia, kelihatannya mereka mabuk, padahal enggak mabuk, bayangkan. Nah, kemudian seorang ibu yang semula menyusui anaknya lari dari yang dia susui. Ngeri sekali. Kemudian seorang ibu yang semula mengandung atau mengandung antum, hamil, tiba-tiba gugur seketika. Dengan apa? Sebabnya karena guncangan hari kiamat yang sangat dahsyat tersebut. Waliyad billah. Allahumma salim salim. Na'am barakallahu fikum. Dan ingat baik-baik ya, bahwasanya sejelek-jelek manusia adalah orang-orang yang masih hidup dalam keadaan menyaksikan hari kiamat. Maaf insyaallah. Ayo na'am barakallahu fikum, seperti itu. Allahumma sta'ala, lihat di sini. Bi haitsu yaqulun nasu wa hum asyraful kainatil ardhiyah, yaitu na'am barakallahu fikum, dari sisi manusia keadaannya. Keadaan manusia yang mana manusia merupakan alam semesta yang paling mulia, penduduk bumi ini, fi khifati ahlamihim, berada di dalam na'am barakallahu fikum, pikiran mereka yang sangat ringan, karena ngeri sekali keadaannya, seakan-akan hilang pikiran itu. Wa hayratu uqulihim, dan kebimbangan akal-akal mereka, bingung, ini apa ini? Karena saking bingungnya, dahsyatnya dan ringannya pikiran mereka, kal farasil mabsus, mereka dipermisalkan bagaikan apa? Bagaikan belalang-belalang yang terbang, bagaikan hewan-hewan laron. Antum tahu laron soalnya? Tahu laron? Beberapa hari kemarin banyak pasukan laron ya. Nah, barakallahu fikum, melihat bagaimana enam penerbangan tanpa arah yang dia tuju. Seperti itu, ngeri sekali. Maksudnya itu, maksudnya apa? Maksudnya karena bingung tadi itu. Orang kalau lari kalau bingung, misalkan ada tsunami walayyadu billah, larinya kemana coba bayangkan? Orang bingung gitu loh. Tersebar gitu aja. Nah, kal farasil mabthus, bagaikan atau seperti laron yang berterbangan. Disebutkan dalam ayat yang lain Allah Taala berfirman, na'am ka'annahum jaradun muntashir. Ya, seakan-akan mereka itu adalah seperti apa? Belalang yang menyebar, belalang yang berterbangan. Wa huwa ghawgha ul jaradi fi tajammuhi, maka mereka bagaikan semacam pasukan rakyat belalang. Ya, belalang itu kalau sudah banyak ngumpul itu ribuan enggak sembarangan. Seperti laron pun juga seperti itu. Antum kalau lihat laron barakallahu fikum, coba laron itu munculnya dari mana coba? Dari dalam tanah, antum lihat sendiri bagaimana pasukannya sangat luar biasa. Nah, barakallahu fikum, menyebar, berterbang ke arah mana yang mereka terkadang kita enggak tahu mana yang dia tuju. Itu nanti kembali ke tanah lagi. Paham ya? Wallah alam, secara tajrubah laron-laron itu wallah alam ya. Antum saksikan sendiri. Cuman katanya ada orang yang menyaksikan, laron itu hewan yang sangat bisa dikatakan memiliki keajaiban yang sangat luar biasa. Paham ya? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Awal mula ketika enggak hujan ada enggak kira-kira? Enggak ada. Begitu hujan sehari, dua hari, terkadang ya, tiba-tiba muncul dari tanah. Terbuka kemudian muncullah laron tadi itu. Lah terus kemana kira-kira perginya laron itu? Laron kira-kira perginya kemana? Setelah mereka nanti terbang, kemudian hingga di bawah lagi, terlepaslah bulu-bulu laron tersebut. Percaya enggak? Saksikan aja bagaimana gerak-gerik laron itu. Setelah itu mereka nanti ada yang berpasang-pasangan laron itu. Paham ya? Berpasang-pasangan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Setelah itu nanti kok enggak lama kemudian, biasanya tempat yang banyak laron di situ, tumbuhlah suket. Yaitu rumput yang dikenal dengan rumput teki. Paham ya? Nah, rumput teki. Tahu rumput teki enggak? Rumput yang intinya rumput yang sangat halus dan juga hijau. Paham ya? Biasanya seperti itu. Apakah sebab atau rumput tersebut sebenarnya dari laron tersebut ataukah bukan? Wallahu alam. Sebagian mereka mengatakan na'am, karena akar-akarnya ternyata tangan-tangan laron tadi itu. Allahumma musta'an. Antum saksikan aja bagaimana. Antum saksikan laron itu bagaimana sembunyinya di mana. Kalau misalkan ini batu, laron itu banyak sembunyi di bawah batu itu, lama-lama nanti kalau sudah agak lama gitu, tiba-tiba sebelahnya tumbuh rumput. Nah, rumput-rumput yang hijau, kalau dikenalnya bahasa Jawa rumput suketeki. Seperti itu. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Yang jelas rumputnya kayak gitu. Nah, barakallahu fikum. Menunjukkan bahwasannya itu sekedar apa? Penyebutan mengenai laron tadi ya. Nah, barakallahu fikum. Illa keadaan manusia karena bingungnya dan ringannya pikiran mereka, mereka apa?
mereka berkumpul bagaikan apa? Belalang-belalang, pasukan belalang. Fitajamu'ihi, di dalam berkumpulnya. Watarakumihi, dan juga bertumpuk-tumpuknya. Wantisharihi, dan juga menyebarnya. Yamuju ba'duhu fauqa ba'd, yang mereka bergelombang sebagiannya di atas sebagian lainnya. Anda saksikan kalau laron misalkan atau belalang, nah barakallahu fikum, mereka terbang secara bareng-barengan. Ramai enggak tuh? Ramai, kemudian ada yang tinggi, ada yang bawah, macam-macam. Nah barakallahu fikum. La yahtadi ila sabilin, yang mana nah barakallahu fikum, dia tidak mengetahui mana jalan yang akan dia tuju. Karena posisi bingung gitu ya. Hari kiamat enggak sembarangan barakallahu fikum. Wa takunul jibalu ala rusumiha wa ulumiha wa dhamati dawatiha. Dan menjadilah gunung-gunung yang apa? Yang gunung tersebut di atas kuatnya. Gunung tersebut dan tingginya gunung tersebut dan besarnya dat wujud gunung tersebut, kasufil mandus. Bagaikan apa? Bagaikan bulu yang nah barakallahu fikum peterbangan. Nah bagaikan bulu yang diterpa oleh angin, bagaimana teman lihat? Bulu diterpa angin bagaimana? Ngikutin aja kemana arah angin tersebut. Ngeri sekali. Ya tatayyaru huna wa hunak duna tamasuk. Naam. Akan berterbangan sana dan di sana, di sini dan di sana tanpa ada yang melekat. Maksudnya itu menyebar. Nah, barakallahu fikum, menyebar. Fa idza baqau, kalau seandainya tersisa, waqa'u baina yadi rabbihim. Naam barakallahu fikum, maka mereka semuanya naam barakallahu fikum hafizakumullah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka, lihisabihim, untuk diperhitungkan, wa mujazatihim, dan untuk dibalasi. Faman rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi, maka barang siapa yang lebih kuat kebaikannya dibanding kejelekannya, naja minan nar wa sara fi 'ayshatin mardiyah, maka orang tersebut berhasil dan juga selamat dari api neraka, dan menjadilah orang tersebut berada di dalam kehidupan yang diridhoi. Yardo biha. Kaifala, dia ridho dengan apa? Kehidupan yang senang tadi. Bagaimana tidak? Wahyal jannah darun na'im al-muqim. Yaitu apa? Yang diridhoi tadi itu surga, negeri yang penuh dengan kenikmatan dan langgeng terus-menerus. Bayangkan, siapa yang kesuka? Antum suka surga atau tidak? Semua kita mengharapkan surga, barakallahu fikum. Nah ini, balasan bagi orang-orang yang kebaikannya lebih kuat daripada kejelekannya, ini mendapatkan surga, negeri yang penuh dengan kenikmatan dan langgeng terus-menerus ada. Na'am barakallahu fikum. Dan sudah kita lewati berkali-kali mengenai kenikmatan dan keindahan surga. Yang mana keindahan dan kenikmatan surga, kalau kita bayangkan dengan angan-angan kita, tidak akan sampai. Kita hanya membaca dan menyampaikan yang ada dalam hadis atau dalam Al-Quran Karim. Nah, semua kenikmatan dalam surga ada. Nah, barakallahu fikum, sudah kita lewati kan? Surga yang paling rendahnya saja, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan surga yang paling rendah, itu merasa dia yang paling mewah sudah. Paham ya? Merasa yang paling mewah, sehingga enggak ada penduduk surga itu yang iri, dengki, hasad itu enggak ada. Semuanya merasa, wah, anak yang paling mewah. Padahal masih ada yang di atasnya lagi. Karena surga yang paling rendah bagaimana kenikmatannya? 10 kali lipat dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya ini 10 kali lipatnya, bayangkan. Nah sekarang antum mendapatkan dunia saja sudah, masya Allah senang. Misalnya ini 10 kali lipat dunia dan seisinya, masya Allah semuanya nikmat di sana. Wanita penduduk surga bagaimana? Tidak pernah yang namanya tercium bau busuk. Paham ya? Bau ketiak itu enggak ada. Laki-laki penduduk surga pun juga sama. Semua makanan-makanan yang dimakan oleh penduduk surga, minuman-minuman yang diminum oleh penduduk surga, menjadi keringat yang berbau misik. Masya Allah. Subhanallah. Nasallaha azza wa jalla an yaja'alana min ahli jannah. Naam, kita minta kepada Allah SWT semoga termasuk penduduk surga. Kenapa demikian? Karena sudah kita lewati bahwasanya surga, nah barakallahu fikum, gambarannya bagaikan apa? Barakallahu fikum wa'alaikumullah. Satu orang ngambil pakaian. Naam. Awa, gambarannya bagaimana? Mala ainun ra'at wala udhrun sami'at wala khatra 'ala qalbi bashar. Surga itu sesuatu yang belum pernah mata melihat, belum pernah naam telinga mendengar, dan belum pernah terpetik pada benak manusia. Surga bayangkan. Nah, minuman banyak di sana, macam-macam. Mau minum dari apa? Minuman dari air susu ada.
air tawar ada, air madu ada enggak? Banyak. Paham ya? Air khamr jangan tanya. Paham ya? Banyak di sana. Semuanya ada. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka di surga apa yang mereka inginkan dan masih ada tambahan di situ. Apa tambahan di sini? Apa tambahannya? Ayo. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, bayangkan. Nah, barakallahu fikum, tiga kenikmatan yang kalau seandainya seorang hamba meraihnya, Masya Allah. Pertama surga. Paham ya? Kedua melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tiga kenikmatan. Kenikmatan di atas kenikmatan. Masya Allah. Wanita penduduk surga, bidadari-bidadari surga, bayangkan coba. Enggak bisa kita bayangkan. Karena enggak ada janda di sana. Semuanya gadis. Paham ya? Semuanya gadis, barakallahu fikum, na'am. Dan setiap satu orang laki-laki dikasih sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Masya Allah. Na'am, barakallahu fikum, nasallahu salamata wal afiyah wa nasallahu ana ja'alana na'am min ahli jannah. Kita selesaikan dikit lagi. Wa man qalat hasanatuhu wa kasurat sayyi'atuhu, dan barang siapa yang ringan kebaikannya dan justru banyak kejelekannya, awlam yakun lahu hasanatun, atau justru dia tidak memiliki kebaikan, bil kulliyah, secara keseluruhan, ka ahli syirki wal kufri, seperti orang enam ahli syirik dan orang kafir, barakallahu fikum, fa ummuhu allati tadummuhu ilaiha wa barakallahu fikum wa tu'wihi indaha hawiyah, maka tempat kembalinya yang akan menggabungkan dia nanti dan juga akan mengarahkan dia nanti adalah neraka Hawiyah. Yahwi biha ala ummi ra'sihi. Dia nanti akan apa? Yahwi itu, yahwi turun, jatuh ke bawah, dilemparkan. Naam. Dilemparkan ala ummi ra'sihi. Nah, dalam keadaan kepalanya lebih dahulu. Ngeri atau tidak? Coba bayangkan. Antum kalau jatuh dari atas saja, kalau kaki duluan sudah sakit, ini kepala duluan. Kepala duluan, ngeri atau enggak? Nasallahu salamata wal afiyah. Ngeri, barakallahu fikum, na'am. Allahumma musta'an. Wa hawiyah yannarul hamiyah. Hawiyah itu neraka yang panas. Neraka yang panas. Allati la ashad haulan minha. Yang tidak ada lagi api yang lebih mengerikan dibanding neraka, na'am, barakallahu fikum, hawiyah tersebut. Innaha darul bawar wal khusran. Sesungguhnya neraka adalah negeri kebangkrutan, negeri kecelakaan, negeri kerugian. A'adzanallahu ta'ala minha. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari neraka tersebut. Waqad fusiratil qari'ah bi ba'di ma yakun fiha la bi haqiqatiha li'adami idrakil aql laha li'idami sya'niha. Dan sungguh al-qari'ah, perhatikan baik-baik, al-qari'ah ini ditafsirkan dengan sebagian apa yang terjadi di dalamnya. Bukan hakikat apa? Qari'ah itu adalah kiamat. Kenapa? Karena tidak mungkinnya akal itu meraih dan menjumpainya. Akal kita enggak akan menjumpai. Cuman kita menafsirkan dengan apa? Dengan perkataan para ulama atau hadis-hadis yang sahih dan juga dengan ayat-ayat yang lain. Bahwasanya hari kiamat sangat ngeri sekali. Dikarenakan apa? Li'idhami sya'niha, karena agungnya nam keadaan tersebut. Yang terakhir, mayustafadu minas surah. Yang diambil faedah dari surat ini pertama, takriru aqidatil ba'tsi wal jazaa' bi dzikri ba'di suwarihi, yaitu penetapan tentang keyakinan hari kebangkitan dan hari pembalasan dengan menyebutkan sebagian bentuk-bentuknya. Ngeri sekali, barakallahu fikum. Mereka dipermisalkan bagaikan apa tadi? Laut. Bagaikan laron yang keterbangan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Yang kedua, at-tahdhiru min ahwali yaumil qiyamah, peringatan tentang apa? Ngerinya hari kiamat. Wa adzabillahi ta'ala fiha, dan adab Allah Subhanahu wa ta'ala dalamnya. Adab yang sangat mengerikan, barakallahu fikum. Jadi hari kiamat jangan anu sepelekan. Naam. Karena nanti semuanya dalam keadaan posisinya apa? Tinggal orang-orang jahat. Ahlu sunnah kemana kira-kira? Nah, di hari kiamat tersebut, ahlu sunnah kemana? Kok tinggal orang-orang jahat? Dan meninggal dunia. Nah, dengan apa? Sebab meninggal dunianya apa? Sebabnya kemarin? Apa? Antum? Apa? Kenapa? Nah, awal dengan apa? Dengan nah, barakallahu fikum, angin.
Nah, Allah Subhanahu wa taala mengirim angin yang sangat halus sekali, selembut apa? Sutra. Setiap orang mukmin, hatta sunni salafi yang saat itu masih hidup, barakallahu fikum, biidznillah Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan. Tinggallah orang-orang jahat. Ini kasusnya ini setelah Ya'juj Ma'juj atau sebelumnya? Hah? Setelah Ya'juj Ma'juj. Siapa itu Ya'juj Ma'juj? Siapa itu? Manusia atau bukan? Hah? Siapa itu Ya'juj Ma'juj? Nah, barakallahu fikum, siapa itu? Hah? Siapa itu Ya'juj Ma'juj? Siapa itu Ya'juj Ma'juj? Hah? Naam. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Sesungguhnya Ya'juj Ma'juj mereka adalah para perusak di muka bumi ini. Telaga air yang semula buangnya itu sekali hirup, sekali minum habis. Ngerti atau enggak? Sekarang sudah ada atau belum Ya'juj Ma'juj? Di mana? Wallahu alam. Sudah dibangun bentengnya. Siapa yang bangun? Hah? Raja Dzulqarnain. Nabi atau bukan? Rajulun Saleh. Bayangkan kisahnya bisa dilihat dalam surat Al-Kahfi. Kemudian nomor 3, takriru aqidati wasna amal salihah. Penetapan mengenai keyakinan timbangan amal-amal saleh. Itu yang benar wa fasadiha atau wa fasidiha. Nah, kalau wa fasidiha berarti yang merusak amal-amal saleh tersebut. Wa tartibil jaza 'alaiha dan juga urut-urutan balasannya. Nah, urut-urutannya seperti itu. Kalau berat timbangan kebaikannya, kehidupan kemuliaannya akan dia dapatkan. Timbangan kehidupan apa? Timbangan kebaikan tadi. Kalau ringan timbangan kebaikannya, justru yang berat adalah timbangan kejelekannya, dia berada di ancaman neraka tadi itu. Yang berikutnya, yang terakhir, takriru an takrirun. Takriru annan nasa. Takriru atau takrirun? Nah, takrirun annan nasa fi yaumil qiyamah fariqan. Penetapan bahwasannya manusia di hari kiamat ada dua kubu. Ada dua apa? Ada dua kubu. Apa itu kubu? Makanan atau minuman? Apa itu kubu? Ada dua kubu. Apa? Apa kubu? Manusia nanti hari kiamat terbagi menjadi dua kubu. Apa itu kubu? Makanan? Timbangan? Bukan. Apa itu kubu? Husain? Apa itu kubu? Bukan kubu-kubu. Allah Ustaz. Apa itu kubu? Dua kelompok, dua bagian. Paham ya? Terbagi dua bagian, dua kelompok. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir bihasbi amalihim. Kubu yang pertama, kelompok yang pertama di surga dan kelompok yang satunya di dalam neraka sa'ir sesuai tergantung dengan amalan-amalan mereka. Nasallahu salamat al-afiyah wa nasallahu azza wa jalla bimani wa karamih an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.